Oke teman-teman, kita tadi pagi ya mengharapkan bisa mikbar sama teman-teman. Cuman teman-teman yang lain ada kendala hujan. Setelah kita sampai di lokasi malah dihubungi bahwasannya mikbar jadi. Jadi kita langsung OTW ke arah Cipoldas teman-teman. Di sini burung luar biasa teman-teman. Kita dihalangi BL teman-teman. Jadi di sana ada suara super teman-teman, suara mersik, dan di sini ada suara besar teman-teman. Itu gue, itu teman-teman, BL-nya. Ah, luar biasa ini suara-suara BL teman-teman. Sudah lama kita tidak mendengar suara BL seperti ini teman-teman. Jadi ini emang baru ini perdana main pagi-pagi. Dan perdana main ke gunung teman-teman. Mantap. Jadi ini burung sini luar biasa suaranya teman-teman. Tapi saya tertarik dengan sana teman-teman. Suara mersik tajam. Nah itu dia. Ini Pak ya teman-teman, nembak itu merayap. Wah. Itu dia. Oke. Kita akan incar sana teman-teman. Mudah-mudahan ada lokasi di sana. Oke. Ikutin terus video kita teman-teman. Sepertinya Mang Boru Saragi tertarik sama suara besar di sini teman-teman. Capek bui memasang burung. Wah, jingga kan? Iya, ini lubang boru. Ini kita kok. Oke. Kita akan pencar sama kita kereta. Oke lah. Ikutin terus teman-teman video kita. Teman-teman. Karena target tidak respon. Kita di sini mendengar suara tarik akar teman-teman. Suara besar ngeruk. Ini lokasinya teman-teman, pohon rambung ini ya. Itu BL teman-teman. Jadi, nah itu dia. Di sini banyak BL teman-teman. Cuman ini lokasi sedikit semak teman-teman. Itu dia. Lokasinya sedikit semak teman-teman ya. Terpaksa kita membersihkan laman ya. Itu BL teman-teman. Kejar-kejaran itu. Mudah-mudahan tidak jauh permainannya dari laman teman-teman. Dari sini ya. Itu BL. Sepertinya balik ke sini teman-teman. Itu dia. Ini dia teman-teman. Dan balik ke belakang rambung ini ya. Jadi kita coba bersihkan laman di sini teman-teman ya. Walaupun ini cukup semak ya. Tapi dari target kita harus bersihkannya teman-teman. Oke lah. Oke teman-teman, ini laman sudah kita babat dan kita bersihkan. Ini akan menjadi pohon perhentiannya teman-teman ya. Mudah-mudahan tadi yang suara ngeruk ataupun tarik akar respon teman-teman ya. Langsung saja kita setting racik dan pikat kita teman-teman.
Oke, teman-teman. Wah, ini wajib naik sangkar layang, teman-teman. Wah. Suaranya ini, teman-teman, luar biasa ini. Aduh. Wih, ampun. Ampun suaranya ini, teman-teman. Ini gagap satu mata, teman-teman. Suaranya luar biasa ini, teman-teman. Aduh, gemetaran tangan, teman-teman. Aduh. Ah. Suaranya, teman-teman. Aduh. Sulit menemukan suara seperti ini, teman-teman. Kok satu, teman-teman. Kita cek, teman-teman, apakah yang dapat. Kena dua jari-jari, tiga jari-jari, teman-teman. Aduh. Aduh. Dari tadi kita, teman-teman, menggigil mendengar suaranya ini, teman-teman. Wih, burungnya sangat super istimewa, teman-teman. Ini super, teman-teman, burungnya, teman-teman. Ah, tidak butuh waktu lama ini. Ini wajib naik sangkar layang, teman-teman. Ini saya bilang burung sangat sempurna, teman-teman. Coba teman-teman lihat maniknya, kepalanya, dan paruhnya, teman-teman. Aduh, wajib naik sangkar layang. Aduh, kita buka dulu, teman-teman. Si gagap kita habis dihajar ini. Burungnya sangat cantik ini, teman-teman. Sisiknya juga sisik kering, teman-teman. Aduh, cantik banget burung ini. Aduh, sudah susah menemukan burung sebagus ini, teman-teman. Kepalanya suka banget. Ini seperti mendapat uang 1 juta ini, teman-teman. Burungnya sangat sempurna ini. Jujur, tadi saya di pohon pisang itu, target ada di belakang sana, saya mendengar suara burung ini macam mendengar-dengar traktor ya. Aduh, burung ini sangat bagus, teman-teman. Kepala, maniknya juga, paruhnya juga, aduh, sempurna ini burung. Ini wajib saya naikkan sangkar layang. Burung paling sempurna awal tahun 2023. Tangkapan si Broti, si gagap. Ayo sayang, nah, dihabis diajar kau. Nah, tadi si Broti saya bikin tali pendek ya, karena lamannya juga pas-pasan, jadi tidak lebih leluasa dia. Coba teman-teman lihat tadi itu, saya bikin tali pendek ya. Nah, itu dia. Target terbaik 2023. Suaranya merkorok ini, teman-teman. Aduh. Yang kemarin saya dapat suara besar, ini menurut saya jauh lebih besar dan jauh lebih bagus, teman-teman. Oke, ini kita naikkan sangkar layang, kita langsung pulang. Oke, nanti kita setting talinya, kita pendekin. Dan ini kita mandikan dulu, teman-teman. Ini harus kita bikin basah kuyup ya, supaya burung sedikit lebih tenang. Oke. Mendapatkan burung ini tidak butuh waktu lama tadi, teman-teman. Sepertinya ini burung memang betul-betul sangat garang, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video kita. Nanti akan kita infokan dan kita posting bagaimana perkembangan ini, teman-teman ya. Siapa tahu bisa cepat beradaptasi, karena di lokasinya ini burungnya cepat beradaptasi dan
cepat berdering di sangkar layang teman-teman, karena ada beberapa dari lokasi ini kita ikat sudah berdering ya, sudah rajin berdering dan sudah bisa kita latih menjadi ajaran teman-teman. Oke teman-teman.